Ya Rasulullah, man ahakun nasbi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang aku wajib berbakti kepadanya? Kata sahabat, kata Nabi, ummuka umatmu. Sampai lagi, ummuka umatmu. Sampai lagi, ummuka umatmu. Sampai lagi, abuka ayahnya. Umatmu, 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 baru ayahmu satu. Kenapa begitu? Karena perempuan melakukan tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki: mengandung, melahirkan, menyusui. Kita orang laki tidak bisa pak ngerajakan yang tiga itu. Makanya perempuan tiga tingkat. Kalau nak dapat yang tiga tingkat pak, ngerajakanlah yang tiga gitu. Mengandung. Oh, saya kalau disuruh ngandung, saya cari buah kelapa yang kira-kira berat 2 kilo. Saya ikat ke parung. Kemana-mana saya bawa selama 9 bulan 10 hari. Usah tidak dilapas-lapas. Karena ibu waktu ngandung kan tidak dilapas-lapas. Kapan pulang lah misalkan. Lalu nak ke WC taruh dulu. Mana ke WC ibu? Kandaan. Tatap di bawah. Tidur kayak jua. Tatap ikut. Miring. Sakit. Telantang. Macam nak tumpukan pasir. Tertumpu. Takut melanda. Tapi sakitnya perempuan mengandung, melahirkan. Kalau bapak nak tahu gimana sakitnya melahirkan, cari isuk singin buah mangga, talak bulat-bulat. Jadi langsung keluarkan bulat-bulat. Udah singin mangga, belum keluarkan bayinya.